Gak nyangka ya? Gak nyangka kenapa? Yang dulunya kita kenalan dengan cara yang lucu, terus deket, terus jauh jauhan, terus deket lagi, dan sekarang... Sekarang apa? Ya gitu. Gitu gimana? Ya. Dah. Dah. Aji. Ina, gue boleh ngobrol sama Aji bentar gak? Mau nanya-nanya tentang tugas. Oh iya, silakan. Ji, aku tunggu depan ya. Iya. Gimana, gimana? Tugasnya belum selesai, emang? Belum. Emang rumusnya lo gak tau? Gak tau, gimana tuh? Jadi gini, rumusnya tuh... Itu kok si Cikal sama si Aji? Biasa, cuma lagi bahas tugas aja. Emangnya lo ada apa sama dia? Gak ada apa-apa, emang kenapa? Oh, tapi lo sadar gak sih? Kayaknya si Cikal suka deh sama Aji. Apaan sih? Hati Aji kan cuma buat gue doang. Tapi beneran. Ah, udahlah, ayolah. Itu bego ya? Tiap hari si Aji tuh jalan sama si Cikal. Gua ngeliat hampir setiap jam, setiap waktu, setiap detik, kayak setiap sampai di mimpi gua tuh dia ada, nak. Ya Allah, nak. Gua tuh jadi luuuh. Kesel sama lu, tau gak? Apa sih bagusnya Aji, gua tanya. Lu tuh lebih pantas, nak, sama cowok lain. Akhir-akhir ini kamu lebih dekat sama dia, kamu suka sama dia. Kamu kenapa sih? Kamu lebih banyak waktu sama dia dibandingkan aku. Kamu ada salah? Banyak. Apa? Kamu tuh lebih banyak waktu sama dia dibandingkan aku. Chat aku dibalas sama kamu tuh lama banget, 1 jam sekali, 2 jam sekali. Kamu tuh gak ada waktu buat aku. Kamu sibuk sama pacaran kamu, sama belajar kamu. Aku walaupun sibuk, tapi bisa nyempetin waktu. Kamu apa? Aku mau putus. Serius? Gue di sini punya rencana. Nah, Aji sama Ina akan dekat. Oke, rencana yang pertama itu di sini Cikal tugasnya buat ngedeketin Aji. Di sini biar Ina ngerasa panas. Dan Bures, tugas lu buat manas-manasin Ina biar Ina makin percaya. Kalau misalkan Cikal itu suka sama si Aji. Gua harus kasih tau Aji nih.
Ji, tunggu Ji. Gue mau nunjukin sesuatu buat lo. Oke, Yores, Cika, pokoknya gue makasih banget nih. Kita bertiga udah berhasil ngancurin hubungan Aji sama si Ina. Iya, jadi sekarang aja kita semuanya pengen masalah lu sama Ina mah gampang. Kita bisa comelin kalian. Iya nggak, Cika? Iya dong, serahin aja pokoknya sama kita berdua. Keren kalian. Kalian merencanakan sesuatu agar hubungan gue sama Ina hancur. Gas, kalau lu suka sama Ina, kasih perhatian lebih ke dia. Tunjukin perjuangan lo, bukan kayak gini caranya. Cik, kalau lu mau nanya tuh gas, bukan gue lagi orangnya. Gue udah gak kenal sama lo. Ada apa ini? Tanya sama mereka. Yores, Cikal, kok lo bisa sama si Bagas? Bagas, apa lo yang rencanain ini semua? Maaf, nak. Anggap aja kita gak pernah kenal ya. Dan lo, Yores, kalau lo mau ngasih saran, bukan gue lagi orangnya. Gue ngaku gue salah. Gue udah ngancurin kalian berdua. Lalu? Gue minta maaf. Lo udah ngancurin hati gue. Hati Ina. Dan bahkan persahabatan gue juga lo hancurin. Kasih tau gue. Kasih tau gue gimana gue bisa maafin lo. Oh, lo aja gak pernah tahu sehingga gue kehilangan Ina. Gimana? Bagus, Bang. Cuman lebih perhatiin lagi ya. Iya, Kak, Bang. Hei, gue sana dulu ya. Oke. Okay. Apa kabar? Sudah lebih baik dari 1 bulan yang lalu. Gimana? Udah ada persiapan untuk tulangan? Udah. Paling cuman baca-baca aja. Yaudah, gue cabut duluan ya. Han! Ya, Bang. Udah sore, cabut yuk. Ayo.
Game mulu tiap hari, emang gak bosen? Gimana sih ini? Gue liat-liat. Hidup lu kayaknya lurus aja. Emang lu gak ada cewek yang disuka gitu? Adalah. Boleh dong gue tahu. Rasa gue ini mah. Lu sama Ina gimana tuh? Iya kalau ketemu canggung sih. Gara-gara kemarin itu. Lu gak mau deketin dia lagi? Gue takut. Lah, takut kenapa lu? Ya secara kejadian kemarin itu fatal banget sih, salah paham. Coba lu telepon dia. Ah, enggak. Ah, maksud cowok takut sih? Telepon Ina. Ya udah gue coba ya. Halo nak. Iya Ji. Apa kabar? Baik. Besok ada acara nggak? Nggak ada sih. Kenapa emang? Kalau nggak ada acara, besok kita ketemu yuk. Ya kalau lu mau sih, kalau nggak ya gue nggak maksa juga. Boleh. Ya udah. Besok kita ketemu ya? Iya. Oke. Okay. Yes! Kerja dia mau juga, Andrian. Gara-gara Bagas, kita jadi canggung ya? Iya. Gara-gara Bagas semuanya juga. Tapi kita harus maafin mereka. Kalau kita nggak maafin, apa bedanya kita sama mereka? Iya juga sih. Yaudah, yuk. Ayo. Aji, Ina. Tunggu. Ji, Ina. Gue mau benar-benar minta maaf atas kejadian yang waktu itu. Kalian berdua mau kan maafin gue? Iya. Iya. Makasih ya. Yaudah, gue duluan. Sana yuk. Nah. Kenapa? Kita bisa kayak dulu lagi enggak? Maksudnya? Ya baikkan lagi. Kau tak mungkin kudapatkan. Bareng-bareng lagi. Perasaan tak bisa dipaksakan. Kayaknya enggak bisa deh. Kita lebih baik temenan aja. Jangan-jangan paksa aku untuk membenci. Gue udah enggak ada ya di hati lo. Bukannya gitu, cuman ya gimana ya? Gue enggak mau aja kita balikan terus nanti putus lagi. Jadi mendingan kita temenan aja. Semakin menusuk daraku. Yaudah. Ternyata perasaanmu padaku. Kita harus baik-baik ya. Biasa-biasa saja. Cinta itu sederhana. Jangan dulu yang kita kenalan dengan cara yang lucu. Terus deket. Terus deket lagi dan sekarang. Ya gitu. Mencintaimu itu mudah. Yang sulit adalah membuatmu juga mencintaiku. Aku mengerti bahwa bahagiamu bukan denganku. Niscaya semua luka kan sembuh bersama waktu. Maafkan aku yang pernah ada di hidupmu. Kini ku pergi dan takkan lagi mengganggu. Aku telah belajar ikhlas untuk melepas. Kau abadi sebagai luka yang membekas. Terima kasih untuk cinta yang pernah hadir. Walau bukan seperti ini ku bayangkan kan berakhir. Cinta itu sederhana. Yang rumit itu kamu. Terima kasih.
sederhana yang rumit itu kamu. Wiji, sekarang lu botak ya? Iya, kalau gue botak kan ada nilai arsitekturnya. Oh. Dia kayak ada ya seni-seninya lah gitu. BTW, gimana kabar lu? Ya, alhamdulillah baik. Kalau sama Sina? Sama Sina ya. Kemarin gue mau sempat mau balikan lagi. Tapi dia udah enggak bisa. Kata dia kalau misalkan gue balikan lagi sama lo, sama aja gue ngulangin kesalahan yang sama. Jadi lebih baik kita temenan aja gitu. Bagus lah temenan terus. Lagi pula kan kita mau lulus. Kita harus mikirin gimana kita ke depannya. Iya, lagian kan sekarang kita udah kelas 3 ya. Kita bukan mikirin kayak gituan lagi, tapi kita harus mikir ke depannya gimana. Kita ya intinya nyari duit lah gitu. Iyalah. Yaudah, gue cabut ya. Emang kenapa? Ya biasa ada urusan di rumah. Ngapain di rumah? Ya, nyari duit lah, gila lu. Wah, tuyul ya? Iya, yeah, gue tuyul. Apa kabar, guys? Wih, baik. Gimana kabar lu? Alhamdulillah, baik. Sekarang udah nggak kayak dulu kan? Ya, nggak dapetin cewek yang cara kemarin gitu. Ya, biasa aja. Suka nih gue kalau kayak gini. Nggak, gue udah nggak ngejar-ngejar cewek lagi. Gue udah malas sama pacaran. Ya, gara-gara gue udah ngancurin persahabatan lu. Jadi gue udah ngejoin hal-hal kayak gitulah. Udah beda kan sekarang zamannya. Iya, jadi gue juga lebih fokus sama diri gue sendiri. Sementara lu sama Ina gimana? Ya gitulah. Tapi ya gue temenan sekarang, gak ada hubungan apa-apa. Gue kira lu balikan lagi sama dia. Gue cuma temenan doang kok. Yaudah, gue cabut dulu nih. Oke. Yuk. Tadi ya. Yuk. Duduk lu. Wey, parah amat lu. Lu sama dia? Yang dulu ada masalah sama si Ina itu. Kamu mesti dibahas gitu ya lu. Lu, parah amat lu ngeledek gua mulu lu. Emang lu kenal sama dia? Di? Kagak kenal. Siapa sih? Nah, ini tuh namanya Bagas. Dia yang mana sama Ina itu. Oh, yang ada masalah ya? Yang lu videoin kemarin, gila lu. Iya kan? Kan kata lu. Wah. Pantes. Nah, jadi dia ini yang videoin lo, jadi gue akhirnya tahu. Nah, itu akhirnya sebuah rencana besar terungkap. Gitu. Ah, tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah. Gue juga udah sadar diri sih. Wah, bagus itu. Iya, makasih ya udah ngasih video itu. Ya udah. Makasih banget lo. Udah nyadarin gue. Oh, tapi gini. Tapi sekarang ya karena hal itu dia jadi lebih baik lagi. Udah nggak. Masih main cewek gak sekarang lo? Enggak. Dia udah gak main cewek lagi sekarang. Udah tobat. Iya. Tapi lo gak nyusun rencana buat dapetin cewek itu kan enggak? Enggak, kadang enggak. Udah lebih baik dong. Takutnya ada lagi ya. Iya. Aku manusia. Terus beda lagi ya? Iya, beda lagi. Udah lah, jangan bahas cewek gak apa. Ini kan kita cowok semua. Gak usah bahas cewek. Kalau mau, bahas tentang masalah kelulusan kita. Hai cuy, masa depan. Nah, iya itu masa depan. Apa ya, gue ngerasa loh gara-gara ya sekarang kita kan di angkatan 2020 ini ya. Yang angkatan yang semakin terpuruk. Iya. Gara-gara ini gara-gara virus ini. Iya. Tersedih. Iya. Terkutuk mungkin ya kalau kasarnya. Buset.
kejam amat kayaknya. Untuk-untuk. Ya tapi ya. Ya udahlah, tapi terima aja lah sebagai yeah. angkatan yang berlapang dada. Yeah, semoga yang kita selalu menerima apa adanya. Yeah. Dan semoga kita juga lebih baik ke depannya dan ya gara-gara kayak gini pelajaran juga buat ke depannya juga. Ya udah. Gue mau ke pacar gue ya. Jadi pacaran dia. Parah. Udah, cepet.